Ya. Kayaknya ada ketinggalan satu penumpangnya. Penumpang ketinggalan. Aduh, aduh. Assalamualaikum kawan-kawan. Kita sekarang berada di samping ILS 171 nih ya. Di mana ini baru sampai ke sini. Katanya sih ini pemain Semarang ya. Kita lihat lagi servis-servis di Pulau Les Bogor. Baterai juga kita udah dikeluarin ya. Tapi belum dapat info ya. Apa ini ngambil trip dari Bogor juga? Cuman rencananya ini tujuannya ke Bogor pemasangan kaca ya, kaca depan. Terlihat udah ada di sampingnya. Servis apa, Pak? Baterai. Servis baterai. Oh, dinamo. Ya, udah ada di sini dengan Bang siapa ini, Bang? Dengan Bang siapa? Bang? Munte. Oh, Bang Munte. Siapeng? Siapu. Siapu, ya. Apa belum ada ini, info ngambil trip dari sini, Bang? Belum kita lapor, karena masih keadaan apa. Sudah selesai kacanya. Berarti fokus ke kaca dulu, ya? Iya. Masih ada selesai, apa? Nanti baru kita lapor ke kapan. Oh, ada info. Dari kantor? Iya, dari kantor. Kapan tripnya, kan? Oh ya. Oke, makasih Bang ya. Komentar. Ya. Ya. Jadi di sini fokus ini dulu ya. Pemasangan kaca depan. Gimana kita lihat yang ini udah dicopot ya, kaca yang pecah. Bernopin 171. Main Semarang ya. Dan yang berangkat ada 277. Ternyata bukan 133. Soalnya 133 masih di Bandung. Service masih proses service. Dan di mana kita lihat masih bermuat ya. Nah, kita coba masuk ke dalam ya. Lihat gimana situasi di dalam. Oke. Di dalam masih panas ya. Kita ini soalnya mesinnya juga belum dihidupin. Oke. Dimana di sini tampak nyaman ya, enggak kawan-kawan ya. Dan tentunya juga udah ada pengharum ruangan. Ya, dimana jam sekarang menunjukkan jam 2 ya. Tapi masih proses pengikatan barang. Ya, ini body rombakan ya. Model Voyager. Dan bila ada yang mau nomor HP ILS 277, ini aja dicatat. Bila mungkin nanti perlu ya nomornya. Oke.
Nah, di sini tampak nyaman dan rapi ya. Persiapan berangkat ke Medan. Oke, sekian dulu di dalam. Dan hari ini yang masuk ada LS103 ya, lapas Tantar. Seperti biasa masuk sore kali ya, kalau terlambat malam. Ya, mesin bus ya udah dihidupin barusan. Ya, di udah dapat masuk ya, kita lihat. Di mana ini 277 ya? Kemarin baru sampai dan hari ini langsung tancap gas lagi nih ke Kota Medan. Soalnya nggak ada stok bus lagi di sini, tinggal 277 ya. Dan seperti biasa kayaknya Pak Ansor masih libur ya. Seperti biasa ya, keluarga yang turut ngantarin kepul di samping. Ada siapa? Ciluk ban, ciluk ban ya roh. Kata-kata dong kalau begitu. Pak polisi lagi sakit. Ini mau bawa kok Pak sakit. Makanannya buku. Tapi kuat ya. Wah, kok ini yang berangkat kan baru sampai kemarin. Oh,
itu 133 Pak Haji lagi check up. Check up. Oh, berarti terpaksa berangkat lagi nih ya? Terpaksa berangkat. Oke dah. Gak ada halangan, nanti Pak Haji masuk besok dia berangkat. Besok berangkat. Oke. Ya, maka... mantap buat cincin. Makasih Pak ya. Oke. Siapa cincinnya? Pak polisi nggak ada pistolnya. Kayaknya ada ketinggalan satu penumpangnya. Penumpang ketinggalan. Aduh, aduh. Oh, tas yang tadi. Ada yang ketinggalan lagi ya. Nah, jalan deh. Yuk. Babe ini babe. Baterai motor ini babe. Halo. Lenjelon ya. Ya, selamat jalan buat LSB77 ya. Semoga selamat dan lancar sampai kota Medan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.